Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin 'udwana illa amma ba'du. Di antara sekian ratus buku ataupun tulisan yang dihasilkan oleh Buya Hamka, maka penulisan Tafsir Al-Azhar tergolong unik. Tergolong unik karena Penulisan tafsir ini di luar kondisi-kondisi normal yang dialami oleh Buya Hamka. Pada awalnya memang penulisan tafsir ini, penulisan tafsir ini dalam kondisi normal, yaitu setelah majalah Panji Masyarakat yang beliau terbitkan Bredel oleh pemerintah orde lama, kemudian sebagai penggantinya maka diterbitkanlah majalah baru yang bernama Gema Islam di majalah gema Islam inilah penulisan tafsir Al-Azhar di salah satu rubriknya ditampilkan. Tetapi ini hanya berlangsung sekitar uh, dua tahun atau hanya berlangsung beberapa edisi. Tentang kondisi ini Buya Hamka menceritakan bahwa di majalah Gema Islam pada edisi yang kedua tepatnya pada tanggal 1 Februari 1962 Dimulailah penulisan rubrik tafsir Al-Azhar di majalah ini sampai pada uh, tahun 1963 akhir, atau pada awal 1964 Januari, penulisan tafsir tersebut berlangsung. Artinya, lebih kurang dalam masa dua tahun. Dalam masa dua tahun ini, baru selesai penulisan tafsir tersebut satu setengah juz, jadi ada sesuatu yang unik di sini, karena dalam rentang waktu lebih kurang dua tahun itu baru selesai satu setengah juz, sementara pada penulisan tafsir tersebut itu dimulai tidak pada atau dimulai tidak dari juz pertama, sebagaimana kebanyakan tulisan-tulisan uh, tafsir uh, ditulis oleh para ulama. Buya Hamka menulis tafsir Al-Azhar ini mulai dari juz yang ke-18. Di sini yang kami sebut sebagai sesuatu yang unik dan di luar kondisi-kondisi normal. Dimulai dari juz 18, Buya Hamka menjelaskan, "Ini saya siasati dalam rangka untuk menyambung tafsir-tafsir yang sudah terlebih dahulu terbit." Jadi beliau melihat tafsir-tafsir yang ada pada masa itu terbit dari juz pertama tetapi tidak berlangsung lama artinya juga tidak sampai tuntas 30 juz maka Buya Hamka mengambil inisiatif untuk memulai penulisan tafsir ini dari juz 18 sebagai bentuk cara beliau menyambung tafsir yang sudah beredar di luar yang beliau tulis kemudian beliau memulai dari juz yang ke-18 ini itu pun hanya berlangsung sampai pada akhir tahun 1963 karena pada akhir bulan Januari 1964, otomatis penulisan tafsir ini sudah berhenti total. Karena Buya Hamka ditahan. Karena Buya Hamka ditangkap. Dan setelah beliau ditangkap dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak bisa dibuktikan di sidang pengadilan atau tidak disidang sama sekali, kondisi-kondisi tekanan yang beliau alami secara psikologis Kemudian, pula kondisi psikologis lain sebagai seorang kepala keluarga yang dipisahkan dari anak dan istri, ini sesungguhnya, apabila dibayangkan keadaan yang demikian, akan membuat Buya Hamka sangat tertekan, akan membuat uh, keproduktivitasan Buya Hamka dalam uh, menulis selama ini dalam pandangan kita mungkin akan terganggu dan berkurang, tetapi disinilah uniknya. Disinilah berkah yang Allah perlihatkan kepada kita sebagai orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang beliau alami atau hikmah yang beliau dapatkan dari peristiwa pemenjaraan itu maka Buya Hamka melanjutkan penulisan tafsir ini dalam tahanan penjara Orde Lama selama masa awal penulisan tafsir di majalah Gema Islam tadi hanya berlangsung lebih kurang satu setengah jus yang bisa beliau selesaikan, tetapi ketika beliau sudah ditahan, ada sebuah nikmat, ada sebuah keberkahan yang dirasakan oleh Buya Hamka. Yang berkah tersebut adalah dengan selesainya penulisan tafsir Al-Azhar tersebut selama masa Buya Hamka ditahan lebih kurang dua tahun empat bulan. Dibandingkan dua tahun ketika penulisan tafsir dalam kondisi normal, dengan keadaan Buya Hamka ditahan selama dua tahun empat bulan, maka ini jauh berbanding terbalik. Pada masa beliau ditahan tersebut, sisa yang masih sangat banyak dari penulisan tafsir yang belum selesai tadi itu ada lebih kurang 28 juz setengah atau 28 juz dari 30 juz surah Al-Quran maka satu setengah baru selesai dan sisanya 28 juz setengah tersebut itu dituntaskan oleh Buya Hamka selama dalam tahanan dan kondisi tahanan itu sebagaimana yang disebutkan adalah beliau dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar sama sekali dipojokkan Dikondisikan sebagai orang yang tidak bisa melakukan pembelaan diri, sehingga bagaimanapun beliau membela diri, tetap saja ditahan, tetap saja dipenjarakan. Kondisi-kondisi psikologis yang seperti demikian itu disiasati oleh Buya Hamka, dijadikan oleh Buya Hamka sebagai alat atau sebagai kesempatan bagi beliau untuk menuntaskan tafsir Al-Azhar tadi. Maka, dalam kondisi terbatas beliau melanjutkan penulisan tafsir Al-Azhar yang masih tersisa sangat banyak, 28 setengah juz. Maka beliau mulailah menulis tafsir Al-Azhar ini. Yang kami garis bawahi dalam penyampaian ini adalah betapa suasana-suasana sulit yang sedang dialami oleh seseorang, suasana-suasana sulit yang sedang kita alami, seperti yang tercermin dari apa yang bisa kita petik hikmahnya, apa yang dialami oleh Buya Hamka ini, sesungguhnya ketika kita mengambil uh, hikmah atau berhusnuzon, berbaik sangka terhadap ketentuan Allah terhadap diri kita, maka di situ akan bisa melahirkan karya-karya terbaik, akan bisa memberikan dampak-dampak yang luar biasa setelah masa-masa sulit tersebut dialami. Buya Hamka sendiri menyebutkan hal yang demikian. ketika beliau menjelaskan tentang kronologis penulisan tafsir ini di kata pengantar beliau untuk juz yang ke-18 dari tafsir Al-Azhar. Beliau menyebutkan bahwasanya uh, adalah hikmah yang sangat tinggi daripada Allah yang bersifat Al-Hakim jelas beliau. Adalah hikmah dari Allah yang bersifat Al-Hakim yang Maha bijaksana dengan penahanan itu ini sudah mulai pada tahap beliau menceritakan ketika beliau ditahan dan uh, di kalimat-kalimat yang sebelumnya menceritakan kondisi beliau uh, menulis tafsir al-Azhar ini di majalah Gemah Islam. Setelah beliau ditahan, beliau menjelaskan tentang hikmah dari Allah yang bersifat al-Hakim yang maha bijaksana. Karena dalam masa 2 tahun 4 bulan dalam tahanan, beliau ditahan pada akhir bulan Januari 1964 dan bebas murni itu pada bulan Mei 1966. Dalam masa dua tahun, empat bulan di tahanan tersebut adalah masa yang selapang-lapangnya dianugerahkannya kepada penulis buat melanjutkan tafsir ini. Betapa Allah, ungkap Buya Hamka, memberikan waktu yang sangat lapang kepada beliau. Waktu yang sangat lapang dengan kondisi terbatas dan kondisi psikologis yang dalam bayangan kita itu dalam kondisi yang sangat tertekan tetapi beliau mengambil hikmah kejadian tersebut dan akhirnya ini beliau memberikan kata pengantar untuk jus yang ke-18 ini adalah pada bulan Juli 1976. Jadi setelah beberapa tahun beliau keluar dari penjara dan beliau melihat ke belakang dari apa yang beliau alami Kemudian hikmah yang beliau dapatkan dari penulisan tafsir ini, maka beliau berkesimpulan adalah hikmah yang luar biasa dari Allah dengan waktu yang demikian lapang untuk menulis tafsir ini sampai kepada juz 'Abah jelas beliau. Jadi juz 18 yang sudah diselesaikan tadi naik lagi kepada juz selanjutnya sampai pada juz ke-30. Dan meneruskannya setelah selesai juz 'Abah itu kepada juz yang pertama selesai juz 30 beliau kembali uh, turun pada juz yang ke-1 uh, seperti penulisan tafsir biasa. Setelah selesai juz amma tersebut maka beliau meneruskan sampai uh, apa yang belum ditulis sebelumnya iaitu juz 1. Setelah itu dalam tahun 67 1967 maksudnya yang pertama itu sudah dapat dicetak dan disiarkan kemudian berturut-turut juz 1, 2, 3 dan 4. Jadi selesai juz 30 dari juz 18 tadi akhirnya beliau melanjutkan ke juz 1 sampai pada juz uh, 17. Dengan tuntasnya penulisan tafsir tersebut, maka Buya Hamka mengambil hikmah dari apa yang beliau alami ini dengan kalimat apa? Beliau menuliskan di akhir kata pengantar ini dengan semua kejadian ini bertambah iman dan keyakinan penulis tafsir ini bahwa pelajaran ilmu tasawuf nah ini beliau mengungkapkan tentang sisi dari pelajaran-pelajaran ilmu tasawuf yang sudah beliau e, nikmati selama ini bahkan beliau juga menulis khusus salah satu buku tentang tasawuf yang berjudul tasawuf modern dan beberapa tulisan-tulisan lain dari pelajaran-pelajaran ilmu tasawuf yang beliau dapat selama ini tentang buruk dan baik, tentang mudarat dan manfaat yang ditakdirkan Allah, jelas beliau, hendaklah diterima dengan ridho ketetapan Allah terhadap diri kita, baik itu yang dalam pandangan kita sebagai sesuatu yang baik atau kebalikannya buruk, sesuatu yang dalam pandangan kita mungkin. Berbentuk mudarat ataupun kebalikannya, yang banyak manfaat hendaklah dipandang jelas. Buya Hamka hendaklah diterima dengan ridho, karena ridho itu menurut ajaran para ahli jelas. Beliau lebih tinggi makomnya daripada makom syukur dan sabar. Jadi, ridho kemudian ada sabar, ada syukur, maka makom kedudukan ridho. Ketika kita menerima ketetapan takdir Allah tersebut, itu kedudukannya di atas sabar dan syukur. Jadi, syukur kemudian sabar ketika menghadapi masalah-masalah yang sulit, seperti yang beliau alami ini, maka beliau e, berkesimpulan bahwasanya dalam kajian ilmu tasawuf, makom ridho ini adalah makom yang tinggi di atas sabar dan syukur. Kenapa hal demikian? Karena ada beberapa pelajaran atau pengalaman dalam hidup kita ini. Mulanya kita sangka buruk, tetapi setelah sampai pada ujungnya barulah kita mengerti bahwa awal yang buruk itu adalah berakhir dengan kebaikan. Jadi, kerelaan hati atau kesadaran diri untuk menerima kenyataan tentang ketetapan yang Allah takdirkan terhadap diri kita, disitulah ridho tadi menerima sepenuh hati ketetapan Allah. Baik ataupun buruknya, ketika sampai pada tingkatan ridho dengan ketetapan dan ketentuan Allah ini, maka ada pelajaran-pelajaran yang akan kita dapatkan setelah ridho dengan ketetapan dan ketentuan Allah tadi berupa, seperti yang dialami oleh Buya Hamka ini, masa-masa sulit tersebut akhirnya menjadi masa-masa yang sangat berharga bagi beliau dan diberikan kekuatan dan kelapangan dalam menyelesaikan tafsir sebanyak 28 setengah juz. Padahal dalam masa-masa tahanan tersebut itu juga tidak berlangsung normal yang membuat Buya Hamka dengan serta merta atau dengan mudah untuk menulis tafsir karena di awal-awal masa tahanan itu beliau juga diintrogasi, ditanya ini dan itu siang dan malam yang membuat tekanan-tekanan psikologis terhadap diri beliau sehingga, kalau kita bayangkan pada diri kita, ini adalah suasana-suasana yang membuat tidak nyaman. Tetapi, beliau mensiasati masa-masa sulit itu dengan sifat atau dengan ridho terhadap ketentuan Allah tadi, sehingga dengan berhusnuzon, berbaik sangka terhadap ketetapan Allah tadi, maka beliau diberikan keberkahan yang luar biasa. Beliau menuliskan dalam uh, setiap jus dari tafsir yang beliau tulis itu ini kami kutipkan. Ada keterangan-keterangan waktu. Jadi setiap selesai menulis satu juz, itu ada keterangan waktu di mana tafsir itu beliau tulis dan beliau selesaikan. Di juz yang ke-20, ini tadi juz 18 ini. Sementara ini yang juz ke-20. Loncat dari 18 ke 20. Di juz yang ke-20 ini Buya Hamka menjelaskan kepada kita di bagian awal tafsir beliau menyebutkan kenang-kenangan. Tafsir ini dikerjakan jus 20 di rumah tahanan polisi Sukabumi di waktu-waktu dari pemeriksaan polisi di pertengahan Februari 1964. Jadi di sela-sela waktu integrasi polisi terhadap beliau, beliau selesaikan penulisan tafsir jus yang ke 20 ini selesai tanggal 16 Maret 1964 jam uh, 17.15 petang atau jam 5.15 sore. Jadi selesainya 16 Maret di sela-sela waktu pemeriksaan polisi. Beliau ditahan pada akhir Januari. Jadi ini kan masa-masa awal tahanan itu adalah masa-masa yang sangat sibuk dalam rangka memenuhi uh, berita acara pemeriksaan. Tetapi di tengah kesibukan Berita acara pemeriksaan tersebut sela-sela waktu yang tersedia itu dimanfaatkan oleh Buya Hamka untuk menulis tafsir. Dan beliau menulis menurut keterangan ahli waris beliau itu dengan tulisan tangan, bukan dengan mesin tik tetapi dengan tulisan tangan. Dari tulisan tangan itulah kemudian diperbaiki ulang atau dipindahkan ke tulisan mesin tik oleh anak beliau yang bernama Zaki. Maka di awal-awal masa tahanan pun itu Buya Hamka sudah produktif dalam menulis. Jadi beliau balikan keadaan yang serba sulit tadi dengan sikap ridho, sehingga sikap ridho terhadap ketentuan Allah itu memberikan kepada beliau semangat yang luar biasa, sehingga kemudian memudahkan beliau untuk menulis tafsir. Ini yang di juz ke-20. Sementara pada juz yang ke-21, kita lihat penjelasan Buya Hamka. Tafsir jus ke-21 ini dikerjakan dalam tahanan polisi di Sukabumi dan dilanjutkan setelah dipindahkan ke tahanan polisi Harjuna di Puncak. Jadi ini dalam masa perpindahan antara beliau masih berada di Sukabumi kemudian dipindahkan ke uh, rumah tahanan polisi di uh, Harjuna namanya, rumah tahanan polisi Harjuna di daerah Puncak. Jadi di masa akhir beliau ditahan di Sukabumi kemudian akan dipindahkan ke Harjuna sampai di Harjuna beliau pun tetap menulis ini yang kami istilahkan tadi betapa Allah memberikan keberkahan kepada waktu yang dijalani oleh Buya Hamka selama masa beliau dalam tahanan itu selesai penulisan ini ungkap Buya Hamka pada tanggal 14 April 1964 dan dimulai pada hari Selasa 17 Maret 1964. Jadi 17 Maret 1964 sampai 14 April 1964. Ini di masa-masa awal. Ini betul-betul masih di masa-masa awal beliau ditahan. Tetapi beliau pergunakan kesempatan itu untuk menulis Tafsir Al-Azhar ini. Pada bagian lain di juz yang ke-19. Jadi kami ambil ini juz 18, 20, 21. Kemudian Juz yang ke-19, Buya Hamka menceritakan, penulisan tafsir ini dimulai pada tanggal 22 Januari 1965, ini sudah berganti tahun, selesai pada tanggal 16 Februari 1965. Artinya, lebih kurang satu tahun beliau ditahan, maka berlangsunglah penulisan tafsir Juz yang ke-19 di, di mana? Di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Perpindahan uh, ruang tahanan untuk Bui Hamka ini ada tiga. Pertama itu di Sukabumi, kemudian dipindahkan ke Puncak, kemudian kembali lagi ke Sukabumi. Jadi awalnya itu uh, transisinya di Puncak ini, di Sukabumi, kemudian karena beliau uh, diserang penyakit disentri, atau kondisi badan yang tidak sehat, akhirnya dua hari setelah tanggal 17 Agustus 1964, itu beliau dipindahkan ke Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Di Rumah Sakit Persahabatan inilah masa yang cukup lama bagi Buya Hamka untuk menjalani masa-masa tahanan beliau, lebih kurang 17 bulan. Di Rumah Sakit ini, sebagian besar tafsir Al-Azhar diselesaikan oleh Buya Hamka. Sekali lagi kami sampaikan kepada para pemeriksa, Betapa ketika kita ridho menerima ketetapan Allah terhadap diri kita baik atau buruknya bermanfaat ataupun uh, ada mudarat yang kita rasakan dari takdir Allah tersebut. Tetapi pada saat seseorang ridho menerima kenyataan itu, menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, niscaya akan ada keberkahan-keberkahan, niscaya akan ada hikmah-hikmah, niscaya akan ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Seperti yang dialami oleh ulama besar ini, tafsir Al-Azhar yang beliau selesaikan di penjara selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan, kalau dibandingkan dengan masa awal penulisan tafsir tadi, itu juga lebih kurang sama waktunya. Tetapi waktu yang hampir lebih kurang sama itu berbuah hasil yang luar biasa ketika beliau dalam masa-masa sulit. 28 setengah juz itu bisa diselesaikan dalam masa-masa sulit, selama dua tahun empat bulan. Sementara pada awal penulisan Juz 18 tadi, itu adalah kondisi-kondisi di mana beliau masih dalam uh, keadaan bebas. Dalam artian, tidak diberondong oleh pertanyaan-pertanyaan polisi, tidak diperiksa siang dan malam, tetapi malah belum bisa menulis secara banyak. Disinilah bentuk-bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika seorang hamba tadi menyadari bahwa apapun ketetapan Allah terhadap dirinya hendaklah diterima dengan ridho dengan lapang hati di sini kemudian Allah akan memperlihatkan keajaiban keajaibannya kepada kita semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh